Jemaah rahimakumullah, jadi mandi itu ada yang wajib. Ya, terkait dengan hadas besar tentunya. Tidak cukup dengan sekedar wudu. Ya. Kalau bahasanya apa? Enggak nendang. Hadasnya hadas besar, tapi cuma dengan berwudu. Sekalipun wudunya sempurna, maka dia belum teranggap suci, belum boleh mengerjakan salat. Karena taharah itu melakukan satu perbuatan yang dengannya salat dapat dikerjakan. Ya, itu taharah tergantung dari hadasnya. Kalau hadasnya kecil, ya cukup dengan berwudu, dia sudah boleh salat. Tapi kalau hadasnya hadas besar, enggak cukup dengan berwudu. Ya, mau 10 kali wudu pun tetap saja belum terangkat hadas besarnya sampai dia mandi janabah atau mandi junub. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian junub mandilah kalian. Di sini digunakan kata perintah, ya, mandilah. Jadi disuruh apa? Mandi. Ya. Hadza shiratun mustaqim.